tol Cipali, tepatnya dari kilometer 123 sampai 142 Indramayu. Baik, langsung saja pantauan dari patroli udara kami untuk arus salin sepanjang tol Cipali Indramayu masih dalam keadaan ramai dan lancar. Situasi ini berbeda dengan pagi tadi yang mana arus lalu lintas terpantau padat namun tetap lancar. Dan perlu kami informasikan, pada jam 11 siang tadi, Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu telah mengamankan satu unit truk yang memuat kayu dan melintas di jalur Cipali. Dikarenakan adanya larangan, selain truk yang mengangkut sembako untuk tidak beroperasi selama arus mudik berlangsung. Kita beralih ke rest area kilometer 130 tol Cipali. Dapat kita saksikan bersama untuk saat ini sudah terlihat beberapa kendaraan yang mulai mengantri ingin masuk ke dalam rest area tersebut. Dikarenakan banyaknya pemudik yang ingin melaksanakan sholat zuhur dan beraktivitas lainnya.